Karena yang namanya manusia Pak degaga, rupa tahu degaga dosana. Betul. Semua pasti memiliki dosa. Jadi jangan saling menceritakan kejelekan orang lain. Pangkam itu tahu, buh gila urusan. Elok mana nurus urusan, namun tadi urusan nurus itu. Yang akan jawab adalah solat kita. Yang akan jawab adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Betapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan. Dosa tak kepada kedua orang tua, ya Allah, ya Karim. Maka di Pak Andre Guru tak runtuh, mui tajan ma dosa itu doi pajajannya. Tapi tajan minam kui, artinya dia gagah barakatna tungenna. Engkau sahana, tapi dia nama itu bangkrusi. Engkau jama-jamana, dia nama itu mengedasi. Maka barakatna jama-jamana dia gagah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun, yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitungan hijriah sudah berakhir, makin 1443 hijriah. Besok insyaallah kita akan memasuki 1444 hijriah. Hitungan matematik bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki berkurang si umur ta engkana wiringi pungalla taala. Nah ya rosai amati ingin kurang apa tentu pun Allah Ta'ala degaga apa sangadi sogi kasiasi urwane makunrai matandre jabatan degaga jabatan faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Pasti ya roh amat ingin purana petentu pungala ta'ala, ya roh amat ingin purana atur pungala ta'ala. Dekna makada esso yaregana unni, dekna makada tika yaregana tangasso, dekna makada pella yaregana makece, nareko narapi watunna musti mateki. Tau matandre jabatanna mate, dek gaga jabatanna mate, tau sugi mate, tau kasiasi mate, urwani mate, makunrai mate, ustaz dimundribu. Ini kalau menceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Intinya nasanabita narekomelo kena sesalama dua golongan kepada cengi. Aga ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni mato osoni kima sempajang pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Nekia majaki ma balik bola. Ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Kang kamu tu tak tahu pak? Selalu ingin menceritakan kejelekan orang lain. Engkau mato tahu selalu menceritakan kejelekan orang lain. Makanya di setiap saat kita bermuhasabah diri, di setiap saat kita dianjurkan untuk bermuhasabah diri. Bagaimana besar perjuangan kita, bagaimana besar kesiapan-kesiapan kita untuk menghadapi kematian itu. Karena akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan menghadap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan menemani. Harta tak, warampat tak disalahi, anak tak ditinggalkan. Apa yang akan menemani kita? Tidak ada yang akan menemani kecuali amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah. Kata Nabi, barang siapa dia duduk nigi-nigi totudang maringkelinge ceramah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada solat sunat 100 rakaat. Amin. Karena pura di Masjid Al-Muttahidah mas sebaja sunat langsung 100 rakaat. Anak panah pinsang.
Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah, maka pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, dia lekatkan kakinya, dia korbankan waktunya, semua materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Bahkan kata Nabi, ada mentong malaikat, engkau mentong malaikat wekapitu nak kelilingi ni bumi, 7 kali dia kelilingi ni bumi, semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor agak tumai, ada di situ ya Allah perkumpulan 37 di Sulawesi Selatan Puang, 37 di Sulawesi Selatan, bilang di Kabupaten Sinjai, 37 di Kabupaten Sinjai, bilang pas di jalan Samratulangi. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa dia baca malaikatku? Dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah, beristighfar kepadamu, kemudian dia minta dua kepadamu puang, minlah dua kuih di puang. Apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu, insya Allah ku terima doa-doanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka minta, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau gampang, tidak ada mustahil bagi Allah. Apalagi kalau anggota dewan, ketua Paskastoni, semakin subur saya lihat ini Pak Dewan, macam motoi wita, subhanallah, mantap Pak Dewan, hebat ini Pak Dewan. Ah, maka diiringi kita, betapa ketetapan bagimu ya Allah, betapa kami banyak maksiat ya Allah, betapa kami melakukan hal-hal yang kami lakukan ya Allah. Maka saat ini kita beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, purema sempaja naba carowek ketelu dendre, 3 kali berulang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya Rabbal. Maka saatnya kita bermuhasabah diri, maka tidak ada salahnya kita laksanakan untuk bermuhasabah diri, mengingatkan tentang kematian, mengingatkan tentang zikir, betapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan, betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Maka saat ini kita untuk berbenah, karena yang namanya manusia Pak, dia gagar, apa tahu dia gagar dosana, betul. Semua pasti memiliki dosa. Jadi jangki saling menceritakan kejelekan orang lain. Pangka metu tahu, buh gila urusan. Elok mana nurus urusan? Namu tanya urusan nak nurus tu. Masukku saya tu diam-diam maki ameko ni. Nak tanya urusan tak aja nak urusui. Betul. Ada pepatah mengatakan, weh, bagus pepatahku ini buakin. Segemuk-gemunya ikan hiu pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan teri pasti ada dagingnya. Seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya. Sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Apalagi Armayadi, pret. Banyak kejelekannya. Iya, lebih baik kita mengaku banyak dosa, lebih baik kita mengaku banyak dosa daripada kita tidak pernah mengaku dosa. Ternyata dosa tak setinggi gunung. Betul. Makanya Allah panggil kita. Nolikit pun Allah Ta'ala panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu. Sinin atau matepe. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Allah tidak panggil kita ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tidak panggil kita ya ayyuhal munafikun, wahai orang-orang munafik. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Apa panggilan itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Sinin atau matepe. Tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ah ini saya mau jelaskan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ada 3 yang mampu menghapus dosa tak?
engkatelu wadi lolloi dosata. Ha? Di sini lebih bagus saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Bugis? Bugis. Hebat tu Pak Dewang, Bugis sekarang. Maka dia kata Imam Al-Ghazali, ya, karena mojaki sama, satu rumpun ji, bulu kumba sinjai sama-sama ji. Cuman saya pakai bahasa Konjo bisa tonji, bahasa Konjo. Ada orang bulu kumba di sini? Ada orang Konjo toh? Nek keto Konjo ja. Asli ko to Herlang, ya. Kata Imam Al-Ghazali, engka telu di lolloi dosata. Ada tiga menghapus dosata. Apa itu kata Imam Al-Ghazali? Yang pertama, ada dosa yang bisa menghapus dengan air wudu wajenne. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi yang paling bahaya kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Wah, makencang-kencang ini. Tapi pesan, bagaimana kajiannya? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu wajenne. Dosa apa itu? Dosanya mulut, dosa indrawi, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya kaki. Makanya nareko majenne ki epuang, pak barakana wajenne ku puang, ma dosa jariku. Apa biasa totung ka jari, biasa salah jepu. Bu, apalagi nareko dipasa nautu rambutan, na coba mana rambutan na tau ma keci, ma keci, ma keci, ma keci. Nana meli, pak mesok ni. Betul tidak? Aku mengaku ni. Adakah betul? Makanya ya Allah, banyak aku melakukan maksiat ya Allah, banyak dosa yang pernah aku lakukan ya Allah, banyak aku lakukan dosanya melalui tanganku ya Allah, melalui dengan air wudu ya Allah, ampuni dosaku. Dibisais. Apalagi dosanya mulut. Paling banyak juga ini dosanya mulut. Malesi macarita. Katumato tu tahu liwat nyenyen. Makanya ketika berudu epua, pak barakana ujeneku ya Allah, dosa sepunya mulut ya Allah, ampuni. Melalui dengan air udu Allah akan ampuni. Dosanya kaki, dosana ajeta, kami nam banyak dosanya, dosanya juga kaki. Apang kemeto kaki bu sengelok ni melibu nek disengaga na urusu arisang arisang arisang. Biasanya perempuan arisang kohorane domeng. Makanya dibisai. Ya Allah, keberkahannya sapunya air wudu ini. Dengan air wudu artinya wudu itu bukan hanya mau pergi ke masjid, wudu itu bukan hanya elok pergi di masjid, wudu itu bukan hanya mau pergi salat, tapi bagusnya segala aktivitas yang kita lakukan mulai dengan air wudu. Magai napa barakai pun Allah Taala. Bahkan ketika Rasul diperjalankan pak, waktu na dipalal Nabi tak dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia wajahnya bersinar bagaikan rembulan, kemudian diberikan kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Alhamdulillah. Dia usahakan ngeruidi lauki mambil jaman di masjid kutu. Pangkameto tahu bu, anu ustaz sibuk kak, eno liagin aku sibuk. Memang, karena semua manusia pasti punya kesibukan. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur, gugur mipo jam subuh. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Agala satta. Tidak ada alasan. Perbanyak langkah ke masjid, perbanyak air wudu. Dengan air wudu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Dengan air wudu Allah akan berikan ketenangan. Dengan air wudu Allah akan berikan kita keberkahan. Dengan air wudu Allah akan gugurkan dosanya. Dosanya mata. Kami yang banyak juga ini dosanya mata. Bu, apalagi kita laki-laki. Lihat tongki pak lawan jenis.
ada tomi tu lawan jenis kalang jua dek na genda bajumna na panrasa ti sedingi di hurane. Ya Allah, astagfirullah. Ada tom pakaiannya perempuan begitu. Dilihat dosa, enggak dilihat enajai. Makanya ketika berwudu, puak pak barakana wajaneku ya Allah, dosa sepunya tangan, dosa sepunya mulut, ampuni melalui dengan air wudu. Allah akan ampuni. Pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang mana itu? Pernah berzina, minum minuman keras, main judi, maka tidak bisa diampuni melalui dengan taubatan nasuha, dengan wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Pekoga caranya, perbanyak salat sunnah taubat. Kapan dilaksanakan? Semua waktu boleh, tapi paling bagus antara maghrib dan isya. Agarnya anak usalli sunnata taubat rakataini adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa hugi ini opuang. Maniaka masa baca sunnah taubat duan rakan sunnah karena Allah pesani. Jadi itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Setelah niat tidak boleh, harus pakai bahasa Arab. Jadi itu niat boleh. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar. Tidak tahu pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Nak yang menipuno. Bahasa Indonesia saja nasi gala-gala. Pura nimanya maka takbir ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki surah Al-Fatihah, letu pacapurna dek na lancar Al-Fatihah ta alhamdulillah sampai waladolin amin. Ambil surah-surah pendek terserah, tidak ambil juga tidak apa-apa, ambil juga lebih bagus lagi. Setelah itu ruku sujud itidal, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar maki astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka insyaallah mudah-mudahan dosa-dosa tak yang pernah dilakukan dengan itu mudah-mudahan Allah ampuni. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada dosa kata Imam Al-Ghazali tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Yang mana itu Ustaz? Ketika pernah mencuri, curiannya menjara dari daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan taubatan nasuha. Pernah korupsi, korupsinya menjara dari daging, tidak bisa diampuni dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Na'udzubillahi min. Dan demi Allah, kenapa negara kita hancur seperti ini? Karena salah satunya korupsi merajalela. Sedikit-sedikit diambil. Kalau ada bantuan dari atas, 150M di atas dibagi, 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 dibagi sampai di masyarakat M150. maka mari minta maaf Pak Camat. Macawa-cawa itu Pak Camat. mudah-mudahan Pak Camat panjang umur. Amin. Mudah-mudahan sihat selalu para pemimpin-pemimpin kita insyaallah. Kita hibur mereka dengan bentuk ibadah, kita dekatkan mereka supaya dia semakin cinta kepada agama. Alhamdulillah. Maka kegiatan kita, maka kegiatan kita ini adalah mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka saatnya kita berbenah. Apa yang perlu kita koreksi? Pertama, pada cengi sempajata. Ini mimpak yang paling banyak orang pandang enteng yang namanya solat. Seluruh ibadah orang bisa dilakukan, tapi yang paling mudah dipandang enteng itu solat. Paling mudah dan paling gampang juga ditinggalkan. Apalagi dari kutu pak botineng. Ibu-ibu itu yang paling banyak kesibukannya dari kopak butineng itu. Paling banyak juga tunda salatnya ibu-ibu dari kopak butineng itu. Tetes 10 bu mah bedak nih. Masedo, Pak. Nah pakai nih bedak pipana nomor 7. Umpama. Ibu-ibu, insyaallah. Tapi mudah-mudahan yang ibu hadir yang pada malam ini tidak seperti itu. Amin. Ibu-ibu yang hadir pada malam ini insyaallah wajah-wajah surga mana ngita edi. Amin. Lisa surga mana ngedi. Amin. Sabaraman dilakainna. Ya ku matindron. Apalagi saya lihat kerudungnya boy subhanallah engka mana ni warnai. Ada kuning, ada hijau, ada pink. Mudah-mudahan lunas.
Lunas. Ah, Bu, tak kalah aku bahas sih. Kalau kita punya, ada seorang sahabat ditanya, Umar, saya punya masalah, agak masalahmu, besar masalahku Umar, bagaimana paling? Ajarkan saya doa supaya dimudahkan, supaya Allah mudahkan saya dilunaskan utangku. Oh begitu, bilang iya. Ah, berkata Umar, kau baca ini doa setinggi gunung kau punya utang, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam proses membayar utang. Makanya ada doanya, ini dibaca ketika pada hari Jumat, esona Jumat. Nariku diasuk pak katobai na baca nih. Nariku melo nih tu na tutup pak. Naku na tutup pak katobai diasa. Maka dan itu diasa. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dhikir hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata. Innahu huwa sami'ul alim. Setelah na baca nih tu diasa. Tudan nih duduk diantara khutbah yang kedua. Setelah tudan nih diasa. Ini diaha dibaca nih doana. Ini nih doanya. Jadi tania rodendro, tania. Ini mi doanya. Apa doanya Ustaz? Diajarkan sama Andre Guruta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Insyaallah amalkan itu, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan rezeki, kemudian dilunaskan utanta. Sudah dihafal? Belum? Mau diulangi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogo kak kopi. amalkan itu. Kita ini adalah umat yang amal, suka dengan amalan-amalan. Amalan-amalan zikir, amalan-amalan tahlilan, amalan-amalan yasinan, amalan-amalan semua itu, karena itu adalah merupakan sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Nariyaka tayre lebo na ilino barakat na jaman-jaman nge. Betul? Cek dek maega pak dewan, sama-sama. Tinggi jabatan tidak ada, sama ji. Tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain? Al-Quran katakan khairun nas si kesi kesine rupa tawe si ballo ballo na rupa tawa. Mesu ni bahasa gue, bahasa konjo. Sebaik-baik manusia khairun nas yang faulin nas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah. Paskas selalu bermanfaat. Disungkunjungi panti-panti asuhan, kunjungi pondok pesantren, dan kasih makan pondok tahfiz, kasih makan pesantren. Insya Allah mudah-mudahan berkah, dan insya Allah itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat kemudian. Amin. Bermanfaat. Bahkan Nabi Rai falsafat orang Bugis. Ah, ana ala kusipana roti uti pisang cocok nyuti. Itu uti pak terdiri dari 4 unsur. Pertama akar, 2 batang, 3 daun, 4 buahnya. Semua bermanfaat. Semua bermanfaat. Ala kusipana uti, akar ternyata itu bisa menjadi obat. Pak bura tu akarnya pisang, dimasak kemudian kita minum, insya Allah bisa menjadi obat gula. Ah, kongka gulanya itu masak pisang uti. Uti aga Ustaz, pokoknya uti. Jadi saya kata uti aga. Jadi itu nasapa. Iya. Ternyata akarnya pisang bermanfaat. Anak, ambil kesifatnya itu pisang. Akarnya bermanfaat. Batangnya, buh, mesot capie. Gara-gara bura uti. Betul? Semua bermanfaat. Daunnya, lebih-lebih. Nah, ya pernah jadi doko-doko enare kurang unti didokokan. Tidak mungkin ronjati didokokan. Betul tidak? Semua bermanfaat buah kil, akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya lebih-lebih. Elokimanda sanggara utipa, elokimanda daun barongko utipa, elokimanda doko-doko utipa, elokimanda jalan kote enaki. Tidak ada. Oh, tidak ada di situ mana ke jalan kote. Ah, itu bahasa agama kita, tradisi kita orang Sulawesi. Tradisi kita orang Sulawesi, khairun nas yang faulin nas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Bukankah Al-Qur'an katakan, Allah panggil kita panggilan yang terbaik, Allah panggil kita panggilan yang sempurna supaya kita semakin bermanfaat. Maka ketika Allah berikan kita kehidupan, Al-Qur'an katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala, telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liya beluakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi narik puna langit pungala ta'ala asugikan santai maki, ndak usah mi terlalu gimana gitu. Betul? Engkato tahu napi sogi-sogi cedek bu matojo nilona. Enya mempadi putara. Ndak usah apalagi nak ko pakai ni ulahun. Bu namo de nama perla makap itu. Sepadi ta ulahun padahal imitasi. Santai. Ketika Allah berikan kita amanah jabatan, santai. Kenapa? Apa yang akan terbaik semua kita akan tinggalkan. Harta yang kita miliki hari ini semua kita akan tinggalkan. Jabatan yang kita miliki hanya persoalan 5 tahun. Upa narkonai lagi. Maka apa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bahkan Nabi bilang lagi falsafat orang Bugis. Nah, ini Pandewan. Nabi bilang falsafat orang Bugis, orang Bone. Saya ini Pak besar di Bone. 6 tahun di Bone, lanjut di pondok pesantren Asadia Sengkang 9 tahun, 15 tahun berpisah orang tua. Nabi lain persahabat orang Bugis, anak, ambil ku sifat itu garam, ala ku sifatnya rupa je, maji rupa je, itu garam, masempu nama roa, 10 sembuh deli di pasar Sinjai, bu, si lohean, si gopo ni, betul? Tapi coba lihat itu garam mana, biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondor dan coto, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya na, itu garam masempu nama roa, tapi matan red keguna. Anakku, ambil ku sifatnya garam, sederhana, sederhana mapau, sederhana mawerekada, sederhana berpakaian, tapi narkode gaga ki disapaki, engkau totawa selede gaga disapa, tege pewakil, tege padewan, karena kalau datang bagus perasaan, tapi engkau totawa aselengkai bu mapakere kering, sekali engkau jak namun kacilaka, aselengkai mapakaba cibaci ki, aselengkai masinggungi kiri kanan, betul tidak? Jangan makin datang. Maka sungguh Allah berikan kita ciri dalam kehidupan untuk sama-sama bermuhasabah diri, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka apa sebaiknya kita? Kita harus tahu diri. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan kembali di hadapan Allah. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan sendiri nanti dalam kubur. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan mendapatkan kegelapan di dunia. Maka sungguh tidak ada akan kita dapat kecuali dengan penyesalan. Narampe pungala ta'ala walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi minta rabbihim rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, ketika nanti orang penuh dengan maksiat, nanti di hadapan Allah sambil berkata rabbana puang abasarna engkau nama kita puang wasami'na engkau nama mereka juga puang farji'na palisu gua puang motoni cenam pemuna kembalikan aku yang lebih rasa bentar. Tapi agak nasar rampi pungala ta'ala sesekna lemu esu tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia tapi kau tidak gunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum datang penyesalan itu, mari kita banyak-banyak introspeksi. Betapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan, betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Akan tiba masanya kita akan sendiri, akan tiba masanya kita akan menghadap nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan menemani. Kita akan didatangi dua malaikat namanya Munkar wa Nakir, akan bertanya man rabbu ka siapa Tuhanmu, akan bertanya man nabiu ka siapa nabimu, akan bertanya man imamu ka siapa imanmu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timutta, yang jawab bukan lidah, yang jawab adalah amal. Yang akan jawab adalah solat kita, yang akan jawab adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, betapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan, dosa tak kepada kedua orang tua, ya Allah ya Karim. Maka depa Andre guru tak runtuh mui tajang ma dosa itu doi pajajanna, tapi tajangna milampui, artinya dek gaga barakatna tungenna. Engkau sahana tapi dek nama ita bangkrusi. Engkau jama-jamanna dek nama ita mangedasi magai barakatna jama-jamanna dek gaga. Astagfirullahalazim. 1443 sudah kita tinggalkan. Masuk ke 1444. Mari kita banyak bermuhasabah diri, ya Allah.
ampuni dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami banyak maksiat, kami banyak melakukan dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ampuni. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali. Astaghfirullah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Bayangkan ketika kita nanti dalam kubur, gelap gulita Pak, tidak ada akan temani kita. Kita akan menyesal. Dia kembali nanti di hadapan Allah sambil berkata, eh puan paling suka kasih, kembalikan aku ya Allah, biarlah sebentar. Berikan aku kembali di dunia ya Allah, cukuplah sebentar ya Allah. Kembalikan aku ke bumi ya Allah, biarlah sebentar. Cinam pernah kasih. Kalau tidak bisa satu tahun, cukup satu bulan. Tidak bisa satu bulan, cukup satu minggu. Kalau bisa tidak bisa satu minggu, cukup satu hari ya Allah. Tapi agan rampe pengalah ta'ala, sesena alemu yesui dekna ke kegunanna. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Sebelum datang penyesalan itu, mari kita banyak introspeksi diri, bermuhasabah diri. Mudah-mudahan nadam pengimanan pengalah ta'ala sinin atas salata. Mudah-mudahan insyaAllah sininna jaman-jaman tangke napak baraka pengalah ta'ala. Na sininna gaut-gauta engkai nawala pengalah ta'ala nasabah suruga pammasina. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.